Assalamualaikum. Benar suara Intan? Aduh. Mirza? Intan? Tiara? Naila? Lo, kok? Aduh. Mirza, kamu kenapa? Iya, Om, kenapa? Oh, Mirza, kenapa, Om? Gak apa-apa, cuma ini, apa... biasa, Nay, gak apa-apa. Iya, udah, kalau gitu kita masuk ke dalam biar aku obatin ya. Ayo, sayang, kita masuk. Ayo, Ma. Udah, siap. Ya Allah, Maya. Cepat sembuh, Nak. Sehat kembali. Alhamdulillah ya Bu, Maya sudah berhasil diselamatkan. Dewi, jauh-jauh kamu dari saya. Ngapain kamu di kamar anak saya? Bu Sri kenapa sih masih selalu seperti ini sama aku Bu? Setelah semua yang aku lakukan untuk Maya, aku sudah menyelamatkan Maya Bu. Tapi kenapa Ibu masih nggak percaya sama aku? Saat ini saya tidak bisa percaya dengan siapapun. Kamu, Mirza, semuanya tidak ada yang bisa percaya. Sekarang, saya minta kamu keluar dari kamar anak saya. Keluar! Pergi! Tapi Bu... Bu! Ibu! Bu Sri! Serah kamu aja, Ibu Kartini. Sibukkan saja diri kamu sama Maya yang kritis itu. Dengan begitu, kamu gak punya waktu buat merhatiin Arti. Yang tanpa kamu sadari, sudah berada dalam kontrol aku. Nay, kayaknya mendingan kamu pulang deh, Nay. Gak enak juga sama Ardi kalau kamu kelamaan di sini ngobatin aku, Nay. Aku gak mau pulang. Karena Mas Ardi masih keras kepala. Dan suruh Dewi untuk tinggal di rumah itu. Apa, Nay? Dewi ada di rumah itu, Nay? Nay, kamu mendingan sekarang pulang, Nay. Aku khawatir banget sama keselamatan Ardi, Nay. Kamu kok ngomong kayak gitu sih? Emang Dewi sebahaya itu ya? Iya, Nay. Dewi itu berbahaya banget, Nay. Dewi pernah ngancem aku, Nay. Dia bilang dia akan mencelakakan Ardi, Maya, sama Bu Sri. Kamu tahu kan, Dewi itu anaknya siapa? Kamu harus pulang sekarang, Nay. Kamu harus lindungi mereka, Nay. Seenggaknya dia ngasih tahu mereka, Nay. Aku harus melindungi anak-anak aku.